orang Kong hidup di kawasan Semenanjung Malaka dan Afrika. Di Indonesia terdapat 13 jenis burung orang Kong. 9 jenis di antaranya terdapat di Pulau Sumatera. Burung orang Kong termasuk hewan yang monogami, yaitu setia kepada satu pasangan selama hidupnya. Orang Kong banyak diburu karena bagian badan burung tersebut memiliki khasiat untuk obat. Bagian yang paling berharga dari tubuh burung orang Kong adalah bagian paruh sampai bagian kepala. Paruh banyak digunakan sebagai batu cincin karena dipercaya memiliki kekuatan magic. Cincin paruh burung orang Kong dipercaya untuk meningkatkan wibawa dan makin disegani oleh kawan maupun lawan. Memakai paruh orang Kong sebagai perhiasan juga dipercaya mampu meningkatkan derajat sosial, meningkatkan simpati dan memudahkan dalam urusan percintaan. Sebagian masyarakat Indonesia dan Tiongkok percaya bahwa bagian dari paruh burung orang Kong dapat menjadikan obat untuk berbagai penyakit seperti paru-paru basah, jantung, pembengkakan hati, batu ginjal dan penyakit usus. Rendaman air paruh orang Kong dipercaya dapat menghancurkan racun dalam tubuh manusia. Untuk memastikan kelestarian hidup burung orang Kong, pemerintah melindungi dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Ya, ini termasuk yang dilindungi Undang-Undang Konservasi Nomor 5 Tahun 1990. Badan Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 1 Loksmawe Aceh melepaskan 2 ekor burung orang Kong baru-baru ini. Lokasi pelepasan burung tersebut adalah di hutan antara Kabupaten Benua Meriah dengan Kabupaten Aceh Utara. Dengan dikembalikan ke hutan bebas, diharapkan ranggong dapat berkembang biak secara normal. Yang pertama sebagai burung ranggong ini kan memang menurut ICN juga termasuk dalam appendix 1 yang memang dilindungi, dan kita harap ranggong ini tetap berkembang biak di alamnya. Supaya menjaga ekosistem yang terjaga di habitat. Terima kasih atas perhatian kamu. Untuk membangkitkan semangat kami menciptakan konten-konten baru, jangan lupa untuk subscribe, like, dan berbagi.